Anda kembali menyaksikan Breaking News TV One, pemirsa. Masih mengenai kecelakaan antara kereta Turangga dan kereta lokal Bandung Raya yang terjadi pada pagi hari tadi sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat di kawasan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dan saat ini saya sudah tersambung melalui saluran telepon bersama Furkon, salah satu penumpang dari kereta api Turangga yang tadi turut menjadi korban kecelakaan. Namun, alhamdulillah saat ini dalam keadaan selamat. Langsung saja kita sapa, selamat pagi Mas Furkon. Selamat pagi Bu. Baik Mas Furkon, saat ini posisi di mana Mas? Sudah berhasil dievakuasi ya? Saya sudah di lokasi kegiatan di Bandung, di Pasteur. Baik, Mas. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah dalam kondisi selamat. Apakah ada mengalami luka atau mungkin tadi sempat mengalami benturan, Mas? Alhamdulillah, nggak ada luka-luka. Cuman tadi karena benturan keras, jadi koper-koper yang di atas pada jatuh dan menimpa lah begitu. Baik, Mas Furkon, pertama kami mau coba dalami mengenai kronologi kecelakaan tadi yang Mas Furkon alami. Seperti apa? Apakah mungkin tadi kereta sempat mengerem mendadak atau seperti apa? Didahului oleh suara klakson kereta yang ketumpangi, klaksonnya kencang sekali dan panjang gitu. Tidak lama kemudian terdengar benturan yang kencang sekali gitu kan, disertai oleh teriakan kepanikan penumpang semuanya. Baik, ini artinya juga terjadi guncangan yang cukup kencang yang Mas Furkon rasakan? Kencang sekali. Keras sekali, dan pintu antar gerbong itu sudah rapat semua, nggak bisa ke belakang, gerbong ke belakang. Cuma alhamdulillah pintu yang ke pinggir masih bisa dibuka. Baik, tapi Mas, tadi ketika terjadi kecelakaan, kondisi gerbong yang Mas Furkon tumpangi ini, apakah juga sempat terbalik atau terseret atau hanya terhenti? Tidak gitu, terbalik, Pak? Terhenti dan miring, hanya miring saja, miring saja ke sebelah kanan. Baik. Nah, yang depan baru. Baik, Mas Furkon, mungkin bisa digambarkan juga ya posisi dari gerbong yang tadi Mas Furkon tumpangi ini, apakah memang berada di tengah-tengah rangkaian kereta atau cukup di depan posisinya? Rangkaian yang saya tumpangi itu rangkaian ketiga setelah lokomotif, kargo, baru rangkaian kereta yang saya tumpangi. Ini artinya di gerbong eksekutif satu ya. Oke, Mas Furkon, kami juga ingin meminta informasi Anda, mungkin bisa Anda gambarkan mengenai proses evakuasi tadi. Bagaimana Anda dan penumpang lainnya menyelamatkan diri keluar dari gerbong tersebut? Kebetulan gerbong saya tinggi, dari tempat gerbong mau ke bawah itu agak tinggi, sekitar 1,5 atau 2 meter begitu kan. Sehingga kita turun dibantu oleh warga, begitu kan, dipunggul lah begitu ya, ke pundak warga, begitu satu-satu turun ke bawah. Baik, ini artinya tadi penumpang bisa keluar melalui jendela-jendela yang ada di gerbong? Bukan jendela, Bu, jadi ke pintu biasa kereta begitu. Baik, tetap melewati pintu seperti biasa ya. Mas Furkon, tadi kalau dari pengamatan Mas Furkon, kan alhamdulillah dalam kondisi selamat, namun penumpang lain tadi setidaknya yang berada di dekat Mas Furkon di satu gerbong yang sama, apakah ada yang mengalami luka-luka yang cukup parah? Di gerbong saya ada dua penumpang, kelihatannya yang bibirnya sobek mungkin kena benturan di depan, dan ada yang juga luka-luka, tapi nggak begitu parah lah gitu ya. Dia baik, masih bisa jalan, masih bisa turun, evakuasi gitu, dibantu gitu. Baik, tapi artinya tadi Mas Furkon dan seluruh penumpang di dalam satu gerbong eksekutif satu tersebut berhasil keluar ya, Mas ya? Berhasil keluar. Baik, kemudian setelah keluar itu, apakah Mas diarahkan ataupun diantar mungkin dari pihak PT KAI ada memfasilitasi menuju ke lokasi Mas berkegiatan atau ke rumah sakit dulu atau seperti apa, Mas? Penumpang begitu banyak, jadi begitu habis kejadian semua pada duduk-duduk di pinggir sama dengan kondisi bingung gitu, kemana gitu kan. Kita sambil menunggu petugas PT KAI yang datang begitu kan. Tetapi karena saya itu alhamdulillah tidak ada apa-apa, akhirnya saya jalan kaki saja ke sebelah timur untuk menuju jalan raya begitu.
sekitar 500 meter kami nunggu jemputan gitu. Yang lain nggak tahu. Nah, saat saya menunggu itu memang banyak ambulan hilir mudik begitu ya. Baik. Baik, terima kasih banyak Mas Furkon. Semoga Anda ya, selalu dalam kondisi sehat dan selamat. Ya pemirsa, itu tadi salah satu kesaksian dari penumpang kereta api Turangga yang berada di gerbong eksekutif 1 dalam kondisi selamat. Namun Mas Furkon tadi menyatakan bahwa ada guncangan yang cukup kencang terjadi ketika kecelakaan terjadi. Dan kami juga akan menggali informasi lebih dalam dari saksi mata lainnya. Salah satu penumpang juga yang tadi berada di rangkaian kereta api Turangga dengan Jovanka. Ya, halo, selamat siang. Oke, baik, selamat siang Mbak Jovanka. Boleh digambarkan situasi saat ini Mbak Jovanka berada di mana? Halo. Halo. Mbak Jovanka, bisa dengar suara saya? Baik. Iya, bisa. Baik, Mbak Jovanka sudah berhasil dievakuasi, saat ini berada di mana, Mbak? Sekarang lagi di Damri mau menuju stasiun Bandung. Di Damri? Evakuasi mandiri. Evakuasi mandiri, baik. Mbak Jovanka, apakah mengalami luka akibat kecelakaan yang tadi terjadi? Oh, tadi cuma terbentur di meja restorasi aja sih kalau saya pribadi ya, secara fisik. Baik, terbentur di meja restorasi, apakah itu artinya Mbak Jovanka ketika kecelakaan memang sedang berada di gerbong restorasi atau mungkin terlempar sampai ke sana? Oh iya. Tadi itu saya baru sekitar 5 menit ke 10 menit gitu di restorasi, teh aja masih panas gitu, terus tiba-tiba ada suara, ada benturan itu. Baik, ini artinya ketika kecelakaan terjadi, Mbak Jovanka berada di gerbong restorasi. Nah, posisi gerbong restorasi ini apakah berada di tengah-tengah rangkaian atau mungkin di ujung depan atau ujung belakang, Mbak? Sepertinya dia gerbong keempat dari loko ya, karena antara gerbong 3 dan gerbong 4. Baik, tapi kondisinya tadi setelah terjadi kecelakaan, apakah juga ikut terseret atau mungkin terbalik? Enggak, kalau gerbong restorasi sendiri tetap, cuma ada apa pintu-pintu yang ke arah gerbong 4 terhalang. Lalu di antara gerbong 3 ke restorasi juga terhalang dan ada korban yang terjepit. Baik, pintu terhalang ini artinya tadi Mbak Jovanka melakukan evakuasi melalui jendela kah? Oh enggak, jadi pintu bordes yang terhalang. Kalau yang ke arah gerbong 4 ya terhalang beneran. Tapi kalau ke arah gerbong 3 itu bordesnya itu kejepit gitu, tapi bisa keluar kalau yang pintu samping. Baik. Saya lompat aja tadi. Berarti lompat dari gerbong, kemudian kondisinya tadi kalau kami lihat juga jalan di sekitar peron ataupun rel itu juga licin ya Mbak? Baru saja hujan ya? Kan kalau saya tadi lompatnya ke arah sawah soalnya ya, jadi agak berlumpur-lumpur okay. Gitu. Baik, Mbak tadi melakukan evakuasi mandiri bersama penumpang lainnya? Iya, ada beberapa. Tadi banyak sih. Sebenarnya karena waktu baru turun lagi dari ketemu petugas, saya tanya ini ada penangan nggak? Terus dari mereka ada masukan kalau nunggu bisa lama, kalau mau cepat mandiri aja gitu. Jadi saya mandiri aja. Baik, berarti cukup banyakkah tadi Mbak dan penumpang lainnya yang akhirnya memutuskan untuk evakuasi mandiri? Kenapa, Mbak? Artinya banyak penumpang tadi yang memutuskan untuk evakuasi mandiri banyak. Saja. Ini cukup banyak ya. Evakuasi cukup mandiri. Ada tadi yang satu ngumpul itu di satu rumah warga, tapi juga banyak yang jalan mencari jalan besar. Baik. Sejauh apa sih, Mbak, dari titik lokasi kecelakaan menuju ke jalan raya atau mungkin menuju ke Damri? Kalau saya tadi kebetulan ada supir angkot ya datang, terus dia tawarin ayo saya bawa ke jalan gitu. Jadi mungkin kalau naik angkot itu sekitar 3 menit ya. Baik. Baik, terima kasih banyak Mbak Jovanka atas waktu dan informasinya untuk kami. Dan selanjutnya pemirsa kami juga akan memperbarui informasi dari rekan kami di lapangan. Ada Suhendar yang akan mengabarkan kondisi terkini.
Baik, gambar yang bisa kita saksikan bersama-sama pemirsa di layar kaca Anda ini merupakan situasi di dalam gerbong kereta Turangga sesaat setelah kecelakaan terjadi. Tadi kami juga sempat mendapatkan informasi dari dua saksi mata ataupun dua penumpang yang berada di dalam rangkaian kereta tersebut bisa melakukan evakuasi secara mandiri dalam kondisi selamat. Selanjutnya kami akan ajak Anda untuk menuju ke lokasi kejadian. Sudah ada rekan kami Suhendar. Baik, terima kasih untuk rekan-rekan TV One dan pemirsa TV One. Saat ini saya bisa kabarkan di lokasi kejadian tabrakannya dua kereta api komuter lain dan kereta api Turangga. Kondisi saat ini sedang dilakukan evakuasi oleh aparat petugas dari Basarnas dan dari gabungan TNI Polri. Dapat saya kabarkan juga, untuk korban sementara yang dari pantauan dari lama, baru satu orang yang dibawa ke rumah sakit, dinyatakan meninggal, namun untuk korban lainnya masih terjepit di antara kepala kereta api. Dari informasi yang dapat dari lapangan, untuk penumpang yang ada di dua kereta tersebut, sebanyak 267 penumpang yang ada di kereta komuter lain dan 167 penumpang di kereta Turangga. Namun dari hasil evakuasi semuanya dinyatakan selamat. Demikian, Mbak. Baik, seluruh penumpang dinyatakan selamat, Suhendar. Lalu saat ini proses yang tengah berlangsung di lokasi kejadian apa? Apakah badan kereta sudah mulai diangkat? Untuk saat ini para petugas Basarnas, BPBD dan TNI Polri sedang mempersiapkan alat untuk melakukan penarikan kepala kereta api karena terjadi adu banteng gitu. Mungkin untuk memerlukan waktu yang cukup lama karena perjalanan untuk ke lokasi ini cukup sulit juga. Jadi diperlukan alat-alat bantu seperti alat berat untuk melakukan evakuasi dan bangkai kereta api ini. Demikian. Baik, ini artinya masih menunggu alat berat untuk bisa melakukan evakuasi terhadap badan kereta yang terguling, terbalik di sana, begitu ya, Suhendar. Lalu kami juga ingin tahu apakah ada informasi mengenai penumpang yang sekiranya masih terjebak di dalam rangkaian gerbong tersebut. Ada informasi sementara dari narasumber yang tepat tadi didengar bahwasanya satu orang dibawa ke rumah sakit RSUD Cicalengka, menyatakan satu meninggal. Namun diperkirakan di kepala kereta api yang adu banteng ini masih terdapat korban jiwa yang terjepit. Untuk saat ini masih dalam proses evakuasi sementara badan kereta api yang menjepit korban tersebut. Demikian. Baik, Suhendar, ini kan kalau dari gambar yang kita saksikan bersama, ada satu gerbong yang menimpa badan gerbong lainnya. Nah, ini Anda bisa pastikan apakah gerbong yang berada di atas yang menimpa itu adalah bagian dari kereta Turangga atau kereta lokal? Itu antara kereta Turangga dan kereta lokal, di mana terjadi tabrakan dari arah timur dan arah barat menuju kota Bandung dan menuju arah Cicalengka. Nah, demikian. Baik. Namun kereta ataupun badan gerbong yang menimpa ini bagian dari kereta Turangga atau kereta lokal, Suhendar? Untuk yang menimpa itu bagian dari kereta Turangga yang menimpa kereta lokal. Gitu. Baik, ini artinya demikian. Bagian kereta yang masih terhimpit begitu ya adalah kereta lokal. Betul. Sehingga penumpang yang diperkirakan masih terjepit ataupun terjebak di dalam adalah penumpang dari kereta lokal, begitu? Ya, kemungkinan untuk seluruh penumpang yang kereta lokal itu dinyatakan selamat,
Nah, diperkirakan ini penumpang ini mungkin masinis atau petugas dari pihak kereta api, belum ada kepastian karena harus dievakuasi dulu gitu. Tapi untuk sementara penumpang yang ada di komuter lain itu diinformasikan semua selamat. Dan di kereta Turangga juga dipastikan itu semua selamat. Demikian. Baik, ini artinya kalaupun memang masih ada orang yang terjebak ataupun terhimpit, itu adalah pihak dari petugas PT KAI begitu ya? Mungkin seperti itu. Baik. Belum, saya masih belum sempat ini diskusi sama teman-teman. Kalau masih tidak nunggu nggak, Pak? Baik, Suhendar, kami juga ingin tahu seperti apa sih medan di sana, apakah cukup jauh? Tadi kan kami mendapat informasi dari beberapa penumpang selamat bahwa mereka melakukan evakuasi mandiri ya. Apakah memang jauh dan cukup sulit medannya dari titik kecelakaan menuju ke permukiman atau jalan raya? Untuk jarak dari jalan raya sendiri, ini kan nggak terlalu jauh sebenarnya untuk ke jalan raya kita. Namun untuk akses yang ke lokasi kejadian ini di TKP itu harus menyusuri jalan kecil di pinggir kereta api, gitu, rel kereta api. Jadi untuk kendaraan berat seperti beko atau mobil-mobil yang roda 4 sulit untuk masuk ke sini karena semakin menyempit gitu jalannya. Jadi untuk menuju akses ke sini harus melalui jalan kaki. Namun untuk ke lokasi dari jalan raya ke lokasi sekitar 1-2 kilo lah, demikian. Baik, berarti termasuk untuk alat berat yang saat ini tengah didatangkan juga nantinya akan mengalami kendala untuk melewati jalan kecil itu, Suhendar? Ya, ya betul sekali. Makanya sekarang masih dilakukan secara manual dulu, namun petugas akan melakukan cara terbaiknya untuk melakukan evakuasi badan kereta api ini. Demikian. Baik, apakah Anda sudah mendapatkan informasi mengenai skenario yang akan ditempuh oleh petugas gabungan di sana? Untuk saat ini belum dapat informasi yang pasti, namun untuk sementara pihak petugas dari Basarnas dan BPBD serta TNI Polri melakukan, untuk sementara melakukan evakuasi secara manual dulu, Mbak. Demikian. Baik, Suhendar, apakah Anda bisa mengajak kami untuk melihat kondisi secara langsung di sana menggunakan kamera Anda? Mungkin bisa disorot ke arah kereta ataupun lokasi sekitar kejadian? Boleh, boleh, boleh. Terus saya coba digambarkan. Yuk. Baik, situasi terkini yang bisa Anda ceritakan dari sana, Hendar. Untuk di situasi sekarang yang digambar, dapat saya gambarkan, untuk kondisi di lapangan, semua petugas gabungan dari TNI Polri dan Basarnas sudah hadir, bahkan ada PJ Gubernur juga ikut hadir ke sini. Jadi, nah ini ada juga sekarang mobil ambulan juga bisa memasuki ke lokasi. Baik. Nah untuk alat-alat berat mungkin sudah susah. Dan baik, untuk sementara ya, halo. Baik, Hendar, kami tadi ya melihat ada tenda yang sudah dibangun. Apakah itu buat ditujukan untuk koordinasi tim gabungan di sana atau memang untuk evakuasi sementara para korban? Bentar, Pak. Untuk sementara mungkin di, Anda bisa mendekat ke arah tenda tersebut, Suhendar. Untuk untuk tenda-tenda seperti ini dipergunakan sementara proses koordinasi antara petugas memudahkan proses evakuasi kereta yang saat ini sedang melakukan pemisahan badan kereta dengan kepala kereta. Baik, Hendar, mungkin Anda juga bisa ceritakan soal kondisi cuaca di sana. Untuk kondisi cuaca di sini sementara cukup cerah, tidak ada untuk hujan
tidak ada mendung-mendung, tapi ini sangat cerah. Jadi sepertinya proses evakuasi juga akan cepat selesai. Nah ini Mbak, ada video terbaru. Ada korban yang terjepit berhasil dievakuasi, dibawa ambulan. Berapa korban Suhendar yang Anda lihat? Ini berapa baru orang? Satu orang. Satu orang yang berhasil dievakuasi. Apakah sekiranya yang, korban tersebut adalah korban yang terjepit? Ya, benar sekali. Ini adalah korban yang terjepit di kepala kereta api. Mungkin ini adalah masinis dari lokal Baraya, demikian. Baik, apakah Anda bisa mengonfirmasi mengenai identitas korban yang baru saja dievakuasi? Mungkin ada petugas di sekitar Anda yang bisa Anda tanyakan secara langsung. Ini korban sudah dibawa ke rumah sakit. Untuk korban yang kedua mungkin yang bisa dapat saya kabarkan. Baik, itu artinya ambulans di sana juga selalu disiagakan untuk bisa mengangkut korban yang baru saja dievakuasi. Suhendar, kami juga ingin tahu untuk lalu lintas, kondisi lalu lintas di sekitar lokasi kejadian, apakah turut terimbas? Kalau untuk jalan dari Panca Ekek menuju Majalaya, kebetulan kan ini perlintasan menuju Majalaya Kabupaten Bandung. Jadi sementara di depan perlintasan yang menuju petak Panca Ekek ini ditutup untuk umum. Jadi dialihkan ke jalur lain. Jadi steril untuk melewati jalur petak Cicalengka ini. Demikian. Baik, terima kasih Suhendar. Anda bisa kembali menghimpun informasi untuk dapat disampaikan nanti. Tapi sementara kami akan beralih menuju ke rekan Lutfi yang saat ini masih berada di RSUD Cicalengka untuk kita perbarui informasi dari sana, berapa sebenarnya jumlah korban yang sudah dibawa ke RSUD Cicalengka, Lutfi. Halo Lutfi. Halo. Lutfi, berapa jumlah korban yang saat ini terdata? Ya, dapat saya klarifikasi bahwa sebelumnya saya menyebutkan bahwa di lokasi ini ada 23, namun data resmi yang diterbitkan oleh RSUD Cicalengka pada pukul 9 tadi sebanyak 21 orang, di mana rinciannya adalah 4 orang luka dengan tergolong sedang, 16 luka ringan, dan satu orang meninggal dunia. Dapat saya gambarkan di lokasi di depan Rumah Sakit Umum Daerah Cicalengka, sejumlah petugas bersiaga di depan area instalasi RSUD Cicalengka. Dapat saya kabarkan pula di lokasi ini belum ada ambulan yang datang, jika sebelumnya ada 3 pantauan saya ambulan kedatangan, namun saat ini belum ada ambulan yang datang ke lokasi Rumah Sakit Umum Daerah Cicalengka. Dapat saya kabarkan pula bahwa tim humas dari RSUD Cicalengka menyiapkan salah satu ruangan bagi informasi bagi media ataupun keluarga yang hendak ingin mengetahui apakah anggota keluarganya menjadi salah satu dari bagian korban kecelakaan kereta api di Cicalengka. Data terakhir yang saya dapatkan dari tim humas bahwa sebanyak update pukul 9, sebanyak 6 orang luka sedang, 14 orang luka ringan, dan 1 orang yang merupakan masinis meninggal dunia. Sementara ini terlihat sejumlah petugas dari RSUD Cicalengka sedang
menyiapkan atau mengupdate data terbaru terkait korban yang berdatangan dari lokasi TKP menuju Rumah Sakit Umum Daerah Cicalengka. Sementara mungkin seperti itu yang dapat saya kabarkan dari Rumah Sakit Umum Daerah Cicalengka. Baik, Lutfi, apakah di sana juga sudah ada pihak dari keluarga korban yang datang? Ya, awak media belum atau tidak diperbolehkan oleh petugas RSUD Cicalengka untuk memasuki area steril, yakni area instalasi gawat darurat. Namun dapat dipastikan di dalam area instalasi gawat darurat sebanyak 21 orang berada di dalam, di mana satu orang di antaranya meninggal dunia, yakni seorang masinis dari kereta Bandung Raya. Baik, Lutfi, mungkin bisa Anda jabarkan juga mengenai 20 korban luka yang ditangani di unit gawat darurat. Apakah seluruhnya masih di sana atau mungkin sudah ada yang dialihkan untuk melakukan proses operasi mungkin? Dapat saya gambarkan bahwa tim media sudah diperkenankan untuk memasuki area Rumah Sakit Umum Daerah Cicalengka. Dapat saya gambarkan pula, terlihat di kamera, inilah area gerbang dari instalasi gawat darurat Rumah Sakit Umum Daerah Cicalengka, di mana data terakhir sebanyak 21 orang telah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Cicalengka ini. Baik, Lutfi, tadi pagi kami mendapat informasi langsung dari Kabid Humas Polda Jawa Barat yang menyebut bahwa tercatat ada 3 orang korban meninggal dunia. Bisa Anda konfirmasi hal tersebut di RSUD Cicalengka? Ya, tim RSUD Cicalengka belum dapat memberikan keterangan terbaru. Data terakhir yang kami dapatkan adalah 21 orang korban. Sementara terkait jumlah di lokasi, belum ada kepastian bahwa akan ada korban berdatangan menuju RSUD Cicalengka ini atau tidak. Meski demikian, bahwa dapat saya informasikan, RSUD Cicalengka ini merupakan salah satu rumah sakit terdekat dari area TKP, di mana lokasi tersebut adalah area perbatasan antara Cicalengka dan Ranca Ekek. Sementara rumah sakit lainnya yang terdekat adalah Rumah Sakit AMC Bandung. Meski demikian, dapat saya pantau di lokasi ini sebanyak 21 korban berada di Rumah Sakit Umum Daerah Cicalengka. Baik, Lutfi, tadi kan Anda juga sudah sempat menyorot ya data yang ditempel oleh pihak rumah sakit bahwa ada 14 orang mengalami luka ringan, kemudian 6 luka sedang. Nah, apakah Anda mendapatkan informasi dari rumah sakit 20 orang yang mengalami luka ini, apakah seluruhnya adalah penumpang atau juga ada misalnya masinis ataupun asisten masinis? Ya, saya sempat mewawancari tim dari RSUD Padang. Dia menyebut bahwa dari 21 yang dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Cicalengka ini, satu orang masinis meninggal dunia, sementara kondektur atau pembantu masinis mengalami shock dan berada dalam perawatan Rumah Sakit Umum Daerah Cicalengka. Sementara korban yang luka lainnya masih dalam penanganan tim medis, namun terlihat dari satu korban mengalami luka pada bagian kepala. Dapat saya kabarkan gambar terbaru dari lokasi rumah sakit ini, satu ambulan kembali datang menuju Rumah Sakit Umum Daerah Cicalengka. Ambulan yang merupakan ambulan dari Satuan Brimob Polda Jabar baru saja tiba di Rumah Sakit Umum Daerah Cicalengka. Ambulan tersebut tidak mengarah ke instalasi gawat darurat, namun menuju area belakang, di mana area belakang menurut info terakhir yang saya ketahui bahwa area belakang adalah ruang jenazah. Baik, Lutfi,
Anda bisa menghimpun informasi lebih banyak lagi dan lebih akurat dari sana. Kami akan kembali memperbarui informasi dari RSUD Cicalengka. Namun kita jeda dulu. Dan Breaking News TV One masih akan kembali sesaat lagi, pemirsa. Tetaplah bersama kami.